kini. Sehingga kehadiran Partai Indonesia Terang saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menjawab dinamika kehidupan bernegara yang semakin kompleks. Oleh karena itu, keberadaan Partai Indonesia Terang saat ini menjadi titik pergerakan dan perjuangan politik yang akan menerangi dan berkontribusi secara besar-besaran dalam pemilihan umum Republik Indonesia tahun 2024. Kelahiran Partai Indonesia Terang dapat menjadi satu kekuatan besar yang mampu menerangi di tengah-tengah kegelapan bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, baik terang pangan, sandang maupun papan. Selanjutnya mampu menjaga, merawat dan memelihara kelangsungan bumi gemah ripah loh jinawi dari berbagai keterburukan dan keterbelakangan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan memohon rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh semangat, keinginan, harapan, cita-cita dan nilai-nilai luhur, maka kami menyatakan lahirnya partai politik yang akan berkontribusi dalam pemilihan umum 2024 yang bersifat terbuka, berpaham demokratis dan nasionalis yang diberi nama Partai Indonesia Terang. Terima kasih.